Isaac Hostman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi monoton channel Isaac Hostman TV. Baiklah, macam apa yang korang dapat tengok dekat depan aku ni? Hari ni aku akan cuba sehelai dua dumpling cheese lele. Ha, dekat depan aku ni ada beberapa jenis dumpling. Aku masak menggunakan sos samyang dan kemudian of course aku letak cheese lele sikit sebab aku teringin gila cheese lele ni. Dah lama tak rasa cheese lele ni. Perut aku lapar gila, tak sabar nak cuba dumpling cheese lele ni. So jom, jom tengok aku makan. Bismillahirrahmanirrahim. Dah lama rasanya aku tak makan pedas kan? Bersalut cheese. Very marvelous. Sampai hidup lagi guys. Sedap sekali. Perisa udang, ayam dan juga perisa kucai. Dalam dia isi kucai. Dah lama tak makan pedas. Salah chopstick ni di change. Pakai sos samyang extra pedas tu. Dah lama ya aku tak makan. Ni rasa pedas gila. Berair mata aku. Pedas sekali. Dumpling dia saiz comel-comel je. Eh, pedas lah. Saya pedas anda buat. Tak boleh lah makan pedas-pedas sekarang ni.
Dah tua-tua ni dah tak boleh makan pedas lah. Aku tak tahu nak cakap apa. Sebab dah lama sangat tak makan pedas. Tak boleh cakap weh. Walaupun kau tahan pedas, tapi lama-lama bila kau tak makan pedas, memang automatik kau akan jadi lemah. Macam aku. Kenapalah aku makan pedas? Baik hilang rasa pedas tu. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud aku tadi, dumpling ni ada tiga cara nak masak. Pertama kau rebus, kemudian kau buat sup ke apa. Kedua, kau goreng, grill boleh. Ataupun macam aku buat ni lah. Yang aku buat ni, aku steam. Kemudian aku tuang sos samyang tu. Kemudian letak cheese. Lekat cheese dia. Aku rasa perut aku terkejut dah. Sejiba dapat makanan panas. Last.
Okey, dengan aku rasa cukuplah untuk setakat ni. Dah tak rasa pedas. Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni, okey? Yang mana belum subscribe, make sure korang subscribe tanda korang support channel Aizat Osman TV. Itu saja untuk video kali ni. Sebarang cadangan ataupun komen korang boleh tulis kat ruangan komen di bawah. Jangan bagi suggestion makanan pedas-pedas, okey? Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye, Assalamualaikum.